Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Obra Van Java yang dipersembahkan oleh Sini. Oke. Nah, ini kan udah ada Gilang. Iya, Bang. Gilang, lo kan keren banget kalau impersonate sesuatu. Iya, Bang. Gua akan ngasih challenge ke lo, tapi sebenarnya gua manggil seseorang juga nih yang akan membawakan acara ini. Belum dipanggil. Kenapa bibirnya ke bawah? Apa kabar semuanya? Apa kabar Bunda Donat? Sehat Bunda? Oh baik dong. Ya, jadi sekarang kita di sini. Nah, kita akan kasih challenge. Ya, kita mau ngapain di sini? Mau ngasih Rina juga sama keren Bunda banget Dona. Rina juga keren kalau impersonate. Gilang juga. Kita akan challenge. Silakan. Rina ambil kertas yang ada di sini. Kamu harus impersonate apa atau siapa? Gilang juga. Siap. Harus impersonate siapa? Bebas, ambil. Oke. Saya dulu ya? Ya. Lihat, kamu impersonate Ebit Gade. Ebit Gade. Coba, ini penyanyi legend. Di matamu masih tersimpan selagsa peristiwa. Gening tulang dan hembasan gambaran mana. Bari, nggak tahu liriknya. Oke, okay, iya. Udah lupa. Berikutnya Rina, siapa? Aku juga harus. Ketampol ya. Coba ya, kita lihat. Ada apa sebenarnya di sana? Rina, impersonate siapa? Kita lihat. Oh. Soima, silakan impersonate Soima. Hey, tar dulu. Pelet cinta ya. Ya. Soimania mana suaranya? Kenapa main? Gak boleh gitu dong Mak, masa band salah mulu. Ini deh. Mae nyanyi, kita kawal supaya bandnya nggak macam-macam, oke? Okay? Ya. Macam-macam awas ya. Ya. Pelet pe. Tapi udah keren. Oh, mantap. Sekarang Gilang lagi ambil. Siap. Harus impersonate siapa? Oh. Afgan. Ya. Ada ritual? Ada. Dia, cinta yang ku tunggu. Dia, lengkapi hidupku. Dia, cinta yang kan mampu menemaniku, mewarnai hidupku. Yeah. Okay. Sampai ke cengkok-cengkoknya mirip loh. Mirip ya? Silakan. Rina harus. Aduh. Bapak Mario Teguh. Motivator. Aduh gimana sih? Itu kan buat laki-laki. Bisa. Kan untuk perempuan.
setiap kehidupan. Pau. Selalu. Lagi bisa diem kali. Bagus, bagus. Lu pengen ketawa. Setiap kehidupan selalu memiliki pasang surut. Jadi bagi Anda, jangan pernah capek untuk bermimpi. Itu. Bermimpilah setinggi langit, dan apabila Anda terjatuh, berarti tidur Anda kurang tenang. Oke, pinggir berarti. Oke, dan ternyata... Wah, ya. Oke. Oke, yang jadi. Woi, 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 woi. Woi, woi, woi. Hei! Sebentar, ini kayak ada yang salah. Celananya gitu, bolong. Tuh ada semua. Bolong. Kok nggak ada? Bolong nih, bolong nih, bolong. Ini kok ngirit, Pak. Nora, Nora. Lihat dong jaket temen gua. Ini jaketnya? Gak kelihatan badan kan. Oh, jaketnya ditempel. Gak tahu style. Gak tahu style. Style. Gak bapak siapa sih? Eh, gua promotor, impresionet. Impresionet. Oh ini, ya. Jagoan Anda ini. Dia bisa segala macam, bisa niruin siapapun. Oh iya? Oh, oke, ya udah. Ini gak jagoan keliat. Anda. Hey, jagoan gak Anda enggak kelihatan. Awas. Saya kasih tahu ya. Ya. Sini sini. Ini jagoan saya impersonate ada dua. Ya. Kamu bawa satu. Ya. Saya kasih tantangan. Dia tadi berhasil impersonate Ebit. Ebit. Afgan, Mario Teguh bisa semua. Ah, itu orang-orang. Soima bisa. Orang sini semua. Coba kamu saya kasih tantangan ya. Bisa enggak impersonate dia? Nih, kita panggil. Coba impersonate dia nih. Nah. Bilang. Sini, sini, sini. Sini. Bang. Apa kabar? Baik, Bang. Sehat. Baik, Bang. Baik, baik, baik. Apa kabar? Coba, ini kamu gaya sini. Coba sini. Kamu bergaya, kenalan. Kenalan sama cewek, kenalan. Nah ceweknya ini, misalkan cewek ini. Kenalan sama cewek. Nanti kamu, kalau emang kamu jago impersonate, kamu perhatiin impersonate dia ya. Coba, kenalan sama cewek. Halo. Hati dari Rina. Iya. Aku sengaja masak ini buat makan kamu. Oh, jadi ini buat makan aku. Coba dibuka. Kenapa? Takut. Ada apaan sih? Oke. Orang gak ada apa-apa. Oke, cukup. Sekarang coba. Pak, sebentar. Perasaan ari-ari gue dikubur loh. Hidup lagi tuh hari-harinya. Coba kayak tadi, kenalan sama cewek. Bisa mirip gak? Ah. Yakin gak bisa? Ayo. Lu yakin gak bisa? Coba. Pakai kacamata sama Bang. Iya, iya. Nih, mata. Kayak tadi, miripin. Sama lu. Gimana sih, Re? Sama banget suaranya juga. Gimana sih? Ada kacamata lagi gak? Perasaan bapak gue di rumah mulu. Malu siapa namanya? Emi, Emi. Kok sama? Coba sekarang godain. Kayak tadi. Kayak tadi impersonate-nya. Action. Halo. Mirip loh, mirip loh. Terus, mirip. Terus. Bagus. Terus, terus. Bagus. Nah. Nama siapa ya? Nama aku Donat. Aku punya hadiah. Hadiah apa? Sebentar. Sebentar. Kagak ada mirip-miripnya. Masih lebih kerenan dia. Iya. Kalau gue sih mendingan ini kan. Ora lo. Kang. Mendingan ini.
Ini gagapnya dapat banget. Dapat banget. Berkarakter. Selamat ya. Kita lebih suka sama kamu. Eh gimana lu bisa nemuin karakter gagap gitu keren banget? Itu satu tahun yang lalu. Saya idola sama Ayah Ajis. Oh, kamu tapi idolain Ayah Ajis? Ayah Ajis. Eh, taplak robek. Tapi emang baju aneh-aneh gini lu sendiri ya, emang seneng ya? Ini alhamdulillah kita buat hampir 6 bulan. 6 bulan. Bikinnya 6 bulan? 6 bulan. Tailornya tutup terus. Tailornya tutup. Harusnya seminggu cuma 6 bulan. Tuh, coba. Coba kalau kamu ini kenapa celananya gini? Ini juga palsu gagapnya. Ya kan? Ini keren nih. Ini gagapnya dapat banget. Asli, beneran. Pulang lo lewat mana pulang lo? Pulang. Saya lewat Bekasi, Bang. Bekasi. Emang kenapa mau diancem, Bang? Mau diancem? Kagak, mau jorokin aja. Tapi, Kang, gue ngefans sama ini. Iya. Gue lebih suka ini, Terina. Ya, bagus, gila. Bagus. Oh iya, lu ajak foto deh. Iya. Lu minta foto. Gue lebih suka ini. Sono. Sono, kejar. Mas. Kejar, sono, kejar. Maaf, kita perlunya gagap yang itu aja. Ini udah gak perlu. Enggak, gue ngebayangin. Ngebayangin apa? Apaan? Kalau gue kembar gimana? Ya begitu. Aduh. Ya udah nih, gila. Berhubung kita lagi bertiga nih sama Terina sini segala. Sini bunda. Ya. Ini udah mulai malam nih ya. Kita ngopi aja biar gak ngantuk. Aduh, tapi bang terakhir gue ngopi malah bikin perut gue kembung. Iya. Kok bisa sih kalau gue gak pernah ngopi perut kembung? Enggak lah, lu kopi lu kali ya balabal. Tenang dulu ya. Bunda Dona punya kopi buat kalian. Oh iya? Ya, pasti dong. Tunggu sebentar ya. Mana Bunda? Coba. Ya, coba dicek dulu. Mau dong kopinya. Aduh. Ini kopinya? Iya. Ah, enggak kalau kayak gini. Mana ampasnya, lihat deh Bunda tuh. Terbang-terbang kayak gitu habis di speakin cewek cantik. Iya. Bunda Dona masa gini bawain kopinya kayak gitu. Aduh. Tuh, ampasnya kemana-mana. Yang ada ini perut makin kembung. Kalau minum kopi yang kayak gini. Nih, aku mau kasih tahu ya. Ada kopi ini yang kreatif banget, anak muda banget. Yang bikin melek tapi enggak bikin kembung. Ini kopinya. Kopi hitam Gilos Mix. Kopi Gilos Mix. Kopi hitam Gilos Mix. Kopi Gilos Mix. Kopi hitam Gilos Mix. Aduh, emang apa sih bedanya sama kopi buatan Bunda? Emang ada sama aja kali. Ya jelas beda dong. Nih kopi hitam Gilos Mix ini ampasnya cepet turun karena biji kopinya digiling halus. Dan yang pasti bikin melek dan gak bikin kembung. Kalau gak percaya, nih aku akan buatin ya buat kalian ya. Nih. Ya, ya bang. Ini enak kopinya, terus aromanya tuh kreatif. Ya. Nih, kita tuang airnya tuh. Nih, liatin ya. Langsung aku aduk. Oh, gak perlu nunggu lama. Ampasnya langsung turun nih buat kamu nih. Nih, Gilang. Oke. Nah, tunggu sebentar ya. Aku ambilin dulu buat Rina. Ya. Wah. Bunda jadi gak sabar pengen nyobain kopi. Bunda gak boleh gitu aku suka kagetan loh. Nih buat Bunda Bun. Wah. Oh udah jadi. Lihat ampas kopinya. Langsung turun kan? Beda ya, banget sama yang tadi Bunda Dona bikin. Yang tadi mana? Tuh coba kamera. Lihat nih kasih lihat nih. Nih.
Tuh, punya Gilang juga nih yang baru dibuat nih. Tuh. Oh. Yang tadi Bunda bikin mana? Ini, di sini nih yang Bunda bikin tadi tuh. Jalan-jalan. Kita bandingin ya. Coba Bun. Jauh sekali. Iya dong. Oh. Aduh, benar banget ya, Bang ya. Ini ampasnya cepet turun. Nah, Bunda harus ngerasain ini. Ini tuh kopi anak muda, ya nggak, Bang? Benar. Hmm, coba, aku hirup ya. Coba, kita hirup aromanya. Wadidaw. Ini gue baru tahu ternyata kopi hitam ada aroma gula aren. Kreatif banget emang nih kopi. Ih, kalau punya Bunda, tahu nggak ini kopi hitam aroma pandan? Aromanya... kreatif, ampasnya nggak ganggu, nggak kayak gini. Tuh, kalau punya aku ini kopi hitam aromanya vanila. Tuh, pokoknya kopi ini bikin melek dan nggak bikin kembung. Yaudah, kita minum yuk. Yuk! Wah, bener kan? Ini kopi enak banget, bikin kita melek. Nggak cuma bikin melek aja ya. Aku minum tapi beneran gak bikin kembung. Mana enak lagi. Oh benar. Apa kan tadi gue bilang kalau kopi hitam Gilus Mix ini kopinya anak muda. Ya ini kreatif banget karena punya 3 varian aroma yang berbeda-beda. Ya. Terus ampasnya tuh cepet turun dan yang paling penting bikin melek tapi gak bikin kembung. Oke, buat pemirsa di rumah buruan beli kopi hitam Gilus Mix ya. Nah sekarang waktu kita akan bagi-bagi hadiah, kita punya 2 juta rupiah. Buruan telepon kita di nomor yang ada di bawah ini. Oke, kalau kita bilang kopi hitam Gilus Mix, jawabnya kopi hitamnya anak muda. Kopi hitam Gilus Mix? Kopi hitamnya anak muda. Baik, dengan siapa di mana ini? Dengan Inika dari Bogor. Hai. Namanya Inika. Ya. Inika rasanya cinta. Oh Inika cinta. Cinta barang jumpa pertama. Siap-siap Inika, pertanyaannya. Kopi apa yang bikin melek tapi gak bikin kembung? A. Kopi hitam Gilus Mix. B. Kopi hitam apa ya yang lucu? Kreatif mulai males. Gilus Mix. Apa? A. 2 juta rupiah. Jangan lupa ya, hadiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Kopi Hitam Gilus Mix. Gilus Mix! Kopi hitamnya anak muda! Baru saja Anda saksikan Obra Van Java yang dipersembahkan oleh